Oke, teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini, dan kali ini kita akan bermain ranked ya. Jadi kita akan ngambil mid lane ya, semoga nggak diambil mid lane-nya, karena aku kalau ranked biasanya mainnya di mid laner, observer, kalau nggak di jungler ya. Oke, jadi kita mau nyoba mid laner, kan waktu itu ada yang bilang, "Bang, Bang Diki, coba dong main mid laner, apakah Gesi masih bisa dipakai di season kali ini, kan udah di nerf." Oke, bakal aku jelasin tuntas ya. Sepertinya kita harus nge-ban Ignis. Kenapa? Karena Ignis bener-bener ngeselin banget kalau bisa nge-spam skillnya kalau yang pakai jago, oke? Nah, kenapa kok di-ban? Nanti bakal aku jelaskan di video selanjutnya. Oke, kita lihat tim kita bakal ngambil quick knack ya ini ya. Oke, aku pokoknya ambil mid. Kenapa? Karena kita main sama Ucap, sama temenku juga, ini minanya. Yang Factings itu temenku. Kalau kalian lihat live streamingku di Nimo TV pasti kalian tahu ya, Factings itu pasti dia temenku. Oh, musuhnya ada LSU, teman-teman. Oke, menarik sekali ini. Aku masih belum nyai LSU ya. Gimana nih, Pak? Entar kita langsung lock aja. YouTuber gak punya LSU ini gimana, ini gak lengkap view-nya. Oke, fix ya, aku ambil mid ya. Santai-santai, kalau aku ambil mid itu auto win, Pak, musuhnya. Musuhnya, Pak, enggak ya. Oke, jadi kita lihat, aduh, musuhnya ada AoE. Jadi kalau AoE-nya pintar, seharusnya Grixie itu nggak boleh kaya ya, goldnya nggak boleh banyak-banyak. Kalau dia goldnya banyak, lalu itemnya jadi, bakal kesusahan nanti musuhnya. Nah, harusnya si... Waduh, ada nakot juga. Boleh. Si AoE-nya nyiduk aku dari awal game, oke? Kita lihat aja nanti. Ini kalah menang bakal tak upload juga, karena ini juga pakai device baru. Jangan lu. Supaya kalian... Waduh, Jina juga. Supaya kalian bisa merasakan gambar yang lebih bagus daripada yang dulu. Jangan lu. Ya elah. Jina, Pak. Yaudahlah. Kenapa kok Jina bang takut bang? Karena kalau Jina ngulti itu goyang pak meku pak. Kalau Jina yang ngulti, pak, kita bisa mati coy. Kita harus menghindari ultinya Jina. Jadi kita hindari. Oke, jadi aku bakal membahas sampai tuntas di sini ya. Aku masih di til, masih di apa ya? Grand Platinum. Grand Platinum pak. Dan. Karena nanti bakal aku jelasin, pasti kalian udah tahu ya, akan aku dulu kan kalian udah pernah tanya kan, akan nanya. Untuk itemnya aku bakal jelasin juga di in-game nya ya, kita harus skip aja supaya aku nggak ngomong banyak, nanti kalian bosen gitu, supaya nggak di skip-skip, cangmu, kita coba langsung ke match-nya aja ya, kita lompati. Yoi, oke teman-teman, gamenya sudah dimulai, kita langsung menuju ke mid lane ya. Oke, jadi aku bakalan jelaskan masalah build-nya, karena ini musuhnya nggak begitu banyak yang tanky. Kita nggak perlu beli Beritago nih, aku bakal tunjukkan build-ku ya. Jadi kita beli Pulling Steel nantinya. Kita ambil mid lane, kenapa? Karena kita langsung spam skill satu kita maju dikit aja. Nah, oke, kita kalau bisa usahakan kena ke hero musuh, bentar gini. Nyot, aduh nggak kena. Oke, kita pelan-pelan berusaha apa ya? Nyicil lah ya, kita kasih pelan-pelan damage ke musuhnya supaya dia sekarat, lalu dia telat farming gitu ya. Kok farming bang ya, namanya nge-grip di tengah dia, delay-nya dia itu juga termasuk farming coy. Nah, terus kalau jadi observer nih, kalian ada observer kan, kalian jangan gangguin. Nah, farmingnya Gixi ini di tengah dulu coy, kenapa? Karena biar dia cepet naik level, supaya dapat level 4. Nah, kalau dia udah dapet kill, lah usahakan kan gitu ya. Kalau Gixi dapet kill, 1-2 kill di awal game, udah dia bakal sakit banget damage-nya. Oke, ntar ada mau kesini coy. Ntar coy, kita skill 2 dulu ya. Kombonya skill 2, 1 ya. Ingat, skill 2 dulu baru skill 1. Tapi kalau misalkan musuhnya mau mati, skill 1 nggak apa sih. Atau nggak cuma angel doang, nggak apa-apa. Kita pakai Gilded Grave aja. Oke, aku sambil agak fokus coy ya, karena ini ranked coy. Aku nggak bisa banyak guyonan, karena ini ranked, minanya nge-kill, first blood, nggak boleh sih sebenarnya ya. Tapi emang pasifnya gitu ya, pasifnya mina, nyampah. Kambing. Oke, bentar coy, kita bantuin coy. Waduh, bentar kita pakai maju coy. Nah, kita, iya elah, semati pak. Bentar, aduh.
Oke, mati nih, Ven. Yuk, mati yuk. Nyok. Ya, gak mati, kambing. Kita berikutnya telat, Pak. Sia-sia ya. Kenapa Bang kok pakai flicker? Karena aku udah bilangkan dulu ketika di videoku skill 2, 1. Nah. Di videoku yang dulu kan waktu aku pakai Grisi, aku bilangkan kita harus dapat kill di awal meskipun Grisi udah di nerf. Nah. Ngepush engkat pakai Grisi juga enak, coy. Enak banget. Aku win streak 5 kali. Soalnya kalau pakai jungle kalah terus aku. Kenapa Bang? Karena kalau main sendirian susah banget, Pak. Ini akhirnya main sama temen-temenku nih, Pucat sama si Fnix tuh. Sakit gak tuh, ha? Nah, kita jangan kehilangan keep ya. Nah, gini, aduh, ini menangnya gak boleh sebenarnya. Kenapa? Udah, biarin aku aja. Nanti XP-nya kebagi gitu loh ya. Kita benar-benar mesti cepet kaya, teman. Kenapa, Bang? Karena kan udah di nerf kan, demiknya gak begitu sakit. Kita beli ini dulu, Op of the Magi. Kenapa? Karena musuhnya ada jenah. Nah, supaya kita ada pasifnya, yaitu kita bisa nambah HP kita kan tiap berapa detik gitu loh ya. Pasifnya dari apa the Magi. Nah, oke. Kita habisin lagi minnya, teman-teman. Kita udah mulai agak santai di sini karena kita menguasai permainan. Ya, ritmenya kita yang megang, jadi aku bisa ngomong agak leluasa gitu lah ya. Kita kasih di sini. Wah, enggak ada ternyata. Wah, tuh dia di situ. Nah. Langsung sekarat, coy. Hah, skill 1 doang itu tadi ya. Oke, bentar coy, coba kita lihat. Hai, aduh, gak kena kambing, nyot. Eits, mati dong. You don't need to gaming. You will die. Au, kambing. Sakit banget nih. Bagus ya skinnya Ayu ya. Wow, oke, bentar, kita skill 2 tuh coy. Ya, dia lompat duluan. Tadi kalau dia sebelum lompat, kalau masih jongkok gitu, kita skill 2 gitu, dia tadi bisa cancel ya, jadi gagal gitu skillnya, Pak. Kita beli boomstick dulu. Wah, kenapa komputerku itu? Apakah memorinya habis? Enggak ya. Kita maju dikit. Nah, kenapa Mas maju, Bang? Supaya kita bisa mencicil ke hero-nya musuh. Aku bakal bagi ilmu di sini ya, sambil sedikit-sedikit ngelawak lah ya. Meskipun nggak lucu, guyonanku garing sekali. Nggak bikin ketawa. Kita skill 2, ultimate. Cangkemmu, slok-slok nih ya, mati semua. Dada ya. Oke. Udahlah, kita bisa main santai nih, coy. Kenapa? Karena kita dapat 2 kill. Nah, bener kan apa kataku? 1-2 kill kita bisa menguasai permainan. Kita tahun-tahun, Pak. Enggak ya, enggak tahun ya. Enggak boleh gitu, Pak. Kita bercanda, Pak. Kita menyapa itu ya. Menyapa, menyapa gundulmu. Entar, coy. Sabar. Channel dulu, yuk ambil babiu nih. Nah, nice banget. Oke, coy, bener ya. Bisa nih. Oke, langsung ulti aja. Nah, mau kemana, Pak? Aduh. Ya, gak kena skill 2 gua nih. Hei, sini, woi. Kita 2 kali nge-flicker, tapi gagal terus. Jangan ditiru ya. Jadi, aku YouTuber, bukan robot, coy. Aku juga manusia, ada kesalahannya. Nice banget. Angkat. Skill 1 ya, skill 2, skill 1, kombonya itu. Kita mainnya bisa santai di sini karena kita menguasai ritme permainan. Coba kalau lagi live streaming HP yang nge-lag gitu. Aduh, kok ini kok nge-lag sih? Gimana sih? Indi di gitu, coy. Kalau yang lihat live ku di Nimo TV pasti tahu tuh. Tedot. Aduh, gak kena kambing. Belum jadi yang kita. Kalau item kita jadi, wah udah mati itu pasti fix. Oke, atau enggak tadi kita skill 2, 1 sama ulti mati dia. Tapi kita enggak mau ya. Nggak, no, no. Nah, ini apa, Pak? Nah, skill 2, ulti sama skill 1. Itu juga combo, coy. Aku bakal bocorin semua rahasia aku ya pakai Quixi. The best Quixi Indo, cangkemmu, cangkemmu. Lo mesti bang Diki lek wis menang lho. Wis menguasai permainan, bisa ngelawang-lawang. Coba kalau lagi kalah, diem, nyalain wifi kan, ganti device, coy. Sebenarnya asusku tuh enak, coy, cuma tak buat live streaming doang saat ini. Kenapa? Karena sekarang aku live nya rutin dinimu. Kalau aku live nya pakai Asus, nah aku ikutnya pakai apa? Gak bisa kalau double, jadi gantian. Kadang live nya pakai Asus, live nya pakai HP ini gitu, coy. Nyot.
Oke, semoga kalian terhibur ya. Semoga kalian dapat edukasi yang banyak di sini, loh kan? Apa lu? Flickr nggak bisa, Pak. Bentar aja, kita bunuh-bunuh nih ya. Dat, tidung, tidung, onslok, onslok. Onslok ya, onslok, onslok. Kebomen saya, Pak. Sewenang lu. Grafiknya lu, nice banget. Cangkemu, ya. Cangkemu sama, Bang. Cangkem tuh mulut ya. Sakit banget, kambing. Hiu apaan tadi, Pak? Bentar, coy. Kita... sakit banget, Pak. Tinggal seberapa tapi Pak? 1.5 ya. Tinggal satu bau doang. Kambing emang LSW tadi ya. Gila. Gigi, mantap. Kita ambil dulu, coy. Biarin gripnya diambil sama kill godnya. Dia mau balik kan? Kita gemit lagi, coy. Kita nggak boleh serakah juga karena kill god juga butuh gold. Nah, kondisi kita paling kaya saat ini. Itu kuncinya ya. Usahakan dirimu yang paling kaya. Bentar coy, kita skill 1 lagi. Sebenernya, Bang kenapa katanya skill 21? Kalau grip gak apa, bebas coy. Yang penting bisa nge-clear grip cepet. Itu intinya. Tapi kalau ke hero, usahakan kena skill 2 dulu. Supaya ada kontrol efeknya. Kontrol efeknya. Abis itu lah ya pokoknya. Sakit banget kan demi kita kan. Bentar coy. Oke, kita cegat di sini ya. Cegat itu Bang, cegat itu di anu. Aduh, ketahuan dong. Di hidup coy, ya. Entar apakah dia bakal nafsu maju ya? Kita lihat. Halo. Aduh. Kena combo sekali lagi mati tuh harusnya. Ult itu udah siap soalnya. Jadi kita ke atas ya. Semoga kalian paham ya dengan penjelasanku ini. Skill 2 dulu, aduh nggak kena. Dia pakai skill 1 dulu soalnya. Aku juga lebih suka pakai Ewi sekarang karena enak banget buat nge-lock carry musuh. Sini, cicil hutan musuh nih. Nah, diambil-ambil gitu, Pak. Nggak dosa kok. Entah, nah, masuk aja. Haits. Awas, malok, nyot. Nah, kita menghindari dari ultinya. Itu, aduh, coy. Entah, coy. Ultinya... ini, loh. Ewi. Nah, aduh. Sini, kau. Kambing. Mati semua teman kita. Oke, gigi banget kinaknya. Bisa bertahan. Nah, kita ambil ini. Mati, Pak. Ketahuan, Pak. Wah, ngajut itu, nakotnya itu. Wih, kita udah dapet blood loh. Nice banget loh. Sini, nakot, maju yuk. Bani aku. Kita bani lawan nakot nih, udah. Karena kita cukup tebel dan sakit juga. Nah, nakotnya sekalat kan. Kita cicil mid lane aja. Nah, nakotnya mati, mantap. Bentar, sabar coy. Kita cicil tower ya, ingat. Game AoV ini fokus sama tower ya. Objektif, bukan fokus sama kill. Cuma killmu banyak, tapi kamu bakal ke comeback kalau kamu nggak bisa fokus sama tower. Itu intinya. Sini, ambil nih. Nah, oke. Bentar, kita langsung balik dulu aja. Nah, kita beli KD damage bentar lagi. Bisa dikombo sama boomstick coy. Oke, sabar. Kita datang. Nah, Bang, apa perlu pakai Force TV Fans? Boleh juga, cuma ada konsekuensinya. Apa? Yaitu nanti gimmickmu nggak begitu sakit, ya. Magic attackmu nggak begitu sakit. Tapi ada efek slow-nya. Misalkan musuh ada hero yang bisa ngebling-ngebling kayak nakot. Ayo, mending nggak usah pakai sih. Kecuali kayak ada musuh butterfly gitu. Nah, domi wemi, cangkemmu. Nice banget, mati semua. Enggak. Ah, ini, sini. Jadi tau, skill 1. Oh, double kill, nice banget jangkemu. Sakit banget elusinya kambing. Triple kill, nice banget jangkemu. Kita melihat apakah Gregsy masih bagus di sini. Dan ini buktinya. Jadi kalian kok malah gini sih ngomong gue, Pak. Aduh, semoga kalian tahu ibu coy. Ya, sini coy, kita kerjain tuh. Woy, sini woy, ulti. Wah, ketika add ulti gitu, cantik kan, Pak. Jangkemu. Oke cuy, semoga kalian terhibur, semoga bisa bermanfaat dan MVP lah ya. Itu bukti kalau Gregsy masih bagus banget ya di match kali ini, di patch ya. Kalau match kan cuma di pertandingan ini, tapi kalau di patch itu di season ini ya, di updatean kali ini. Oke, bagus banget tim kita di minanya, buka mapnya juga bagus, jagain kita juga. Nah, kita beli extra bintang aja wis. Dapat 1 bintang, lumayan. Di Diamond 5 masih ini ya. Pasti minggu ini ke Conquero sih. Aku nge-push dulu soalnya sambil live streaming.
Oke teman-teman, jadi kayak gitu ya. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Dadah, see you in the next video. Bye.